Assalamualaikum, hai. Bersama aku lagi Nazrin dalam AZNAS TV. Okay, hari ni aku buat grab setelah sekian lama aku tak buat grab. Tadi aku tunggu daripada pukul 12. Sekarang dah pukul 1 dan masih tiada order. Okay, 2 bulan aku tak buat grab. Jadi sejam aku tunggu tak ada order lagi. Sekarang ni aku nak ubah posisi lah. Aku nak pergi juru lah. Juru kat Almo kan. Nak tengok lah, nak melilau belah sana pula. Aku kok dapat job kan, ada rezeki belah sana. Jadi jom. Okay guys, aku dah dapat job yang pertama. RM4.90 tambah 20 sen job pertama ni. Setelah 2 bulan aku tak dapat job. Aku tak dapat grab. Ni adalah job pertama aku. Kedai ni. Kedai Chinese. Okay guys, alhamdulillah aku belum settle lagi job yang pertama, dah masuk job yang kedua. Sekarang ni aku dah settle hantar job yang pertama. Sekarang ni aku nak teruskan untuk job yang kedua. Aku tak tunggu panjang lah, masuk terus job kan. Okay je ni, alhamdulillah. Rezeki. Okay, tadi aku dah dapat dah job yang kedua tapi aku cancel atas sebab-sebab tertentu. Sekarang ni aku nak layan job satu lagi. Kira ni lah job yang kedua aku yang sebenar. Sebab aku tak cancel, aku dapat Kionchon. Hantar dapat RM4.05 tambah 60 sen. Okey lah tu kan, rezeki. Okey guys, aku dah sampai di kedai makan yang kedua iaitu Kionchon. Kionchon, makanan daripada Korea, Korea Selatan kot. Tinggi bangunan ni ya. Ayuh, mulakan penghantaran yang kedua. Alhamdulillah, aku belum settle lagi job aku yang kedua ni. Tapi aku dah dapat job yang ketiga. Oh, terus masuk job. Oh, laju job hari ni walaupun dah 2 bulan aku tak buat. Serius lah. Okay guys, alhamdulillah, job aku yang keempat. Aku dapat job tadi daripada pukul 1. Aku buat daripada pukul 12. Pukul 1 baru aku dapat. Pukul 1, sekarang ni pukul 2.18. Maknanya lebih kurang 2 jam aku dapat 4 job. Boleh tahan ya. Tanpa melengahkan masa lagi, jom. Okay guys, sementara tunggu makanan ni, order keempat aku siap. Aku pergi semayang dulu lah. Sebab apa? Sebab aku tahu kedai order keempat aku ni, orang kata apa, dia nak siapkan makanan tu agak lambat lah. Mungkin lebih kurang 30 minit ataupun lebih.
Sebab sebelum ni aku pihak kena tunggu lebih kurang 45 minit ke 45 minit ke 35 minit lebih kurang macam tu lah. Jadi aku sembahyang dulu, aku tak mahu buang masa. Aku sembahyang dulu, aku ambil makanan, aku hantar kukus saya waktu ambil makanan. Dapat jok lagi kan, kita nak tahu tu ya. Macam tadi lah, rezeki tak putus-putus, alhamdulillah. Okay guys, sekarang ni pukul 3.34. Aku baru saja dapat job yang kelima. Job pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Coffee Bean. Ayuh. Okay guys, sekarang ni aku tengah layan job aku yang ke-6. Dah dapat dah. Job yang ke-6 sekarang ni pukul 4.25. Aku mungkin buat sampai pukul 7 lah, 7 atau 8 macam tu lah, atau mungkin lagi awal. Sebab tadi aku dah rejok sikit. Jadi sekarang ni job yang ke-6 aku dapat lebih kurang 30 lebih lah. Jadi aku tunjuk lah kat ampun kan. Aku agak serabas sikit ni. Jadi aku tak makan lagi. Aku tak tahu nak abang. Tapi aku macam dia aku makan kan. Aku layan jok kan. Lama tak layan jok kan. Sakit balik pun aku makan. Atau kalau aku tak tahan sangat lagi, aku singgah stesen minyak ke apa. Aku beli lah roti ke, makanan ringan ke apa kan. Aku tak mau makan berat-berat sangat. Takut lagi orang kata apa, mengantuk kan. Makan berat-berat, oi, boleh mengantuk tu. A few minutes later. Okay guys, ayak tumpah. Jadi aku nak ambil plastik baru nak buang ni. Aku pun tadi dah beli makanan. Mi goreng dan 3 ekor ayam. 3 ekor ayam pula. 3 ketul ayam. Dan sekarang ni aku nak layan lagi satu job sebelum aku rehat. Job aku yang ke-7. Dan macam biasa, sebelum aku settle job aku yang ke-7, aku dah dapat job aku yang ke-8. Sekarang ni aku nak settle job aku yang ke-8. Waktu yang ke-8 tadi agak jauh perhantaran dia. Jadi sekarang ni aku dah tak larat nak cakap. Jadi aku voice over saja. Jom makan lu. Okay guys, sekarang ni aku nak settle aku punya order yang ke-6. Nah, ke-7. Aku rasa ke-7. Yang ke-7 aku tunggu dia mai ambil order. Jadi, sekejap lagi aku dah dapat dah job aku yang ke-8. Laju juga lah ni job. Serius, laju, serius. Ada kucing lah. Kesian dia. Dia tengah lapar lah.
berurusan mendapat job yang seterusnya. Tapi aku kena hantar ke sebelah pulau. Okay guys, yang ni jauh. Tapi aku terima sajalah. Layan. Orang kata layan lah. Penat, serius. Hari ni penat sikit. Dah lama tak buat. Aku penat tau. Tapi aku layan lah job ni kan. Alang-alang kan. Alhamdulillah, selesai juga kerja aku hari ini. Cukuplah setakat mana rezeki yang aku dapat untuk hari ini, banyak mana job dan duit yang aku dapat. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum.